mantan semua dari KMBI. Dan apa sebetulnya kenapa para pemimpin muda ini melakukan atau menggulirkan adanya prestasi aerobik ya? Saya kira nanti Bu Budiman bisa menjelaskan, juga dari dari pemimpin yang lain bisa menambahkan apa pentingnya lembaga ini atau organisasinya atau bahkan forum ini ke depan dan apa yang ingin dicapai. Oke, terima kasih ya. Jadi acara ini sebenarnya ingin merajut lagi apa yang sebenarnya menjadi common denominator, kesepakatan bersama yang bisa dirajut di antara kaum muda dengan berbagai macam latar belakang, ya. Berbagai macam latar belakang agama, berbagai macam latar belakang organisasi, berbagai macam aktivitas, ada yang organisasi kemudaan seperti Mantova ini, ada juga ada organisasi media seperti Pak Teguh. Saya sendiri sebagai seorang wakil rakyat, sebagai seorang politisi, kita sadar bahwa Indonesia ini terlalu besar untuk bisa persoalan-persoalannya ditangani secara sendiri. Indonesia juga terlalu besar sehingga kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh Indonesia tidak bisa juga habis kalau hanya digali untuk kepentingan diri sendiri atau oleh kelompok sendiri. Karena itu, organisasi membangun modal sosial yang paling utama yaitu saling kepercayaan antar sama anak bangsa. Kita tahu ada kasus Papua, kasus Bipol, juga kasus tempat lain. Bagi saya, bagi kami semua di sini merasa bahwa hanya dengan membangun kebersamaan di kalangan potensi bangsa, tantangan maupun kesempatan itu